duduk buka mask ke? Buka sikit. Buka ni. Baru kenal. Kenal nak cas. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat media yang sudi bersama dengan kami di Gerakan Tuntut Malaysia. Pada hari ini, kami di Gerakan Tuntut Malaysia terpanggil untuk membuat satu laporan SPRM berikutan dengan pendedahan yang dikeluarkan melalui Free Malaysia Today pada 1 Jun 2020 jam 8 pagi, yang mana jelas mengatakan telah berlaku salah guna kuasa sewaktu pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan yang melibatkan Kementerian Kewangan, iaitu Menteri Kewangan sewaktu itu, iaitu Yang Berhormat Lim Guan Eng, dan juga Peguam Negara sendiri iaitu Tommy Thomas. Ini adalah susulan daripada faktor ataupun keutamaan ataupun kedaulatan, integriti yang melibatkan badan-badan berkuasa. Sudah tentu Gerakan Tuntut Malaysia konsisten sejak penubuhan kami dalam mengutamakan, dalam memelihara kemuliaan integriti mana-mana badan berkuasa. Dengan erti kata lain, integriti ini tidak boleh dikompromi ataupun tidak ada sifat kebal kepada mana-mana individu walaupun dipengaruhi oleh kuasa yang dijawatnya. Jadi di sini kami merujuk sekali lagi berkenaan dengan beberapa laporan daripada Free Malaysia Today, yang mana hari ini Gerakan Tuntut Malaysia membuat satu kejutan kepada semua sahabat-sahabat media, yang mana kami akan sertakan kronologi konspirasi Lim Guan Eng dan juga Tommy Thomas bersama, yang mana apa isi kandungan di dalam ini sudah tentu Lim Guan Eng dan juga Tommy Thomas itu tahu. Jadi perkara ini akan kita serahkan kepada SPRM Selangor untuk disiasat. Oleh itu, kami mohon kepada pihak SPRM untuk mengambil tindakan yang secepatnya. Boleh dikatakan siasatan ini perlu disegerakan. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita tidak mahu perkara ini kemungkinan boleh dipadamkan, kemungkinan boleh dihilangkan, dan kemungkinan ada yang akan melarikan diri. Jadi soal ini juga mengambil titik utama bagi kami, yang mana ini adalah yang lebih penting. Bila mana integriti SPRM ini dilihat seolah-olah dilacurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi di sini kami mohon kepada sahabat-sahabat media supaya dapat bersama dengan Gerakan Tuntut Malaysia sehingga kita habis, yang mana dikata lain siasatan ini membawa pesalah-pesalah ini ke muka pengadilan. Bermulanya kita hari ini, bersama-sama kita hari ini bersama dengan Gerakan Tuntut untuk mengangkat integriti SPRM semula agar tidak dilacurkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Itu sahaja pada kami. Ada apa-apa soalan sebelum kami masuk? Sebenarnya apa yang nak serahkan kepada SPRM? Yang mana untuk makluman media, pertama kita akan buat laporan polis, laporan SPRM. Yang mana laporan SPRM ini, laporan ini bukan sahaja untuk memaklumkan berkenaan dengan salah guna kuasa yang berlaku ataupun integriti SPRM yang dilacurkan. Malah yang lebih utama kepada sahabat-sahabat media semua adalah kronologi konspirasi yang akan kita dedahkan, yang akan kita kongsikan untuk membantu siasatan SPRM berkenaan dengan salah guna kuasa yang berlaku di antara Lim Guan Eng dan juga Tommy Thomas. Okey, dan laporan yang dikaitkan dengan ada libatkan juga bekas Ketua Perjaya SPRM yang lepas, Atif Takoya. Mungkin mereka terlibat juga, mungkin terlibat juga dalam konspirasi. Okey, kalau kita nak bawa isu ini, setakat hari ini yang tahu perkara ini hanyalah Lim Guan Eng dan juga Tommy Thomas. Jadi sesiapa sahaja yang terlibat melalui kronologi yang disertakan ataupun yang dilampirkan dalam konspirasi antara Lim Guan Eng dan juga Peguam Negara ini akan terdedah
bila mana siasatan mula dilaksanakan oleh SPRM akan datang? Manakan ada satu lagi laporan di Putrajaya perkara yang sama. Adakah ini satu bentuk desakan supaya kertas kesihatan dibuka dengan seberapa cepat mungkin supaya pihak penawaran dapat memanggil atau memanggil itulah menyiasat dua individu ni? Okey, berkenaan dengan beberapa laporan lain yang berlaku pada hari ini, saya percaya ia tidak terhenti setakat hari ini. Akan lebih ramai lagi. Yang saya fikir rakyat Malaysia terutamanya, mana-mana entiti ataupun badan NGO akan memainkan peranan yang sama, iaitu dalam memelihara semula kepentingan ataupun kedaulatan undang-undang kita yang saya fikir dah dilacurkan. Kita cakap bahasa yang sangat simple, yang mana kemuliaan dan juga kedaulatan undang-undang kita yang dah dilacurkan oleh pihak tanpa tanggungjawab akan ada lagi, akan ada lagi mana-mana NGO dan juga individu akan tampil untuk membuat laporan polis. Dan saya juga mengajak kepada semua rakyat untuk berhadapan dalam kita menjaga dan juga memelihara integriti SPM ini semula. Dan apa yang ditanyakan tadi daripada sahabat media, saya fikir perkara ini merupakan satu benda yang dilihat sambutan ataupun erti kata lain, kita katakan merupakan satu benda yang tak disangka, yang mengejutkan oleh semua pihak. Yang mana kita lihat peranan peguam negara kali ini dibatasi ataupun dilangkaui oleh seorang menteri kewangan semata-mata. Dan untuk pengetahuan semua, dan yang mana ini adalah lebih utama, baik Perdana Menteri sekalipun tidak boleh melangkaui kuasa peguam negara. Semua orang tahu yang mana kuasa jabatan peguam negara ini adalah bersifat neutral atau tidak mempengaruhi mana-mana pihak. Jadi bila mana kita lihat bertelanggahnya ataupun melangkahnya Lin Guan Eng ke peguam negara ini adalah satu kesalahan yang mempunyai konflik of interest. Itulah sebab yang saya fikirkan bahawa perkara ini bukan satu perkara yang main-main. Dan perkara ini sudah ternyata mempunyai salah laku ataupun penyelewangan kuasa dan sebagainya. Oleh itu, sekali lagi yang saya katakan tadi, kita mahu supaya Lin Guan Eng dan juga Tommy Thomas tampil untuk beri kerjasama dalam menyelesaikan ataupun dalam merungkai apa kronologi yang berlaku antara mereka sewaktu mereka memegang kuasa sebagai penjawat awam pada ketika itu. Bentuk apakah senarai salah guna kuasa yang tuntut akan laporkan sekejap lagi? Apa laporan kami, biarlah SPM yang akan maklumkan kepada sahabat-sahabat media, kerana ini biar siasatan yang mendahului apa yang kami laporkan, supaya kita tidak mahu akan berlaku persediaan awal daripada pihak yang terlibat. Seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan bukti dihapuskan, kemungkinan akan ada yang lari, dan kemungkinan banyak perkara-perkara raib ataupun perkara ajaib yang akan berlaku. Kita tidak mahu. Jadi biarlah ketulusan ini dimuliakan semula oleh SPRM melibatkan integriti itu sendiri. Okey, sahabat semua. Adakah pihak tuntut akan buat laporan polis ke? Kita akan minta nasihat dan juga pandangan daripada pegawai penyiasat daripada SPRM, yang mana difikirkan perlu. Yang mana kita lihat dekat sini SPRM yang lebih mengetahui asas perjalanan setiap kes, yang mana untuk semua sedia maklum saya kongsikan, bila mana sesuatu kes yang sampai di dalam SPRM diambil sebagai satu, akan dibukakan sebuah kertas siasatan. Dan bila mana kertas siasatan dibuka, untuk pengetahuan semua, ia ada beberapa proses kehadapan sebelum ia dibicarakan ke dalam mahkamah. Yang paling utama, ia akan dibentangkan ke dalam Jabatan Peguam Negara untuk meneliti sama ada kes ini perlu dibicarakan di mahkamah ataupun tidak. Jadi proses ini adalah satu proses yang dah ditetapkan oleh kerajaan kita, bila mana kita ini sebagai pelapor kes tidak mendahului mana-mana SOP. Senang cerita, kita tidak mengikut langkah-langkah Menteri Kewangan dan juga Tommy Thomas yang dilakukan sebelum ni lah. Sampaikan Menteri Kewangan itu boleh mengarahkan peguam negara untuk
untuk mencairkan ataupun tidak membekukan beberapa akaun yang terlibat dalam siasatan ataupun perbicaraan mahkamah YNDB pada ketika itu. Okey. 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 Ya, sir. Sama. Boleh tanyakan mic dulu. Oh. Okay, baik. Terima kasih semua kepada anda penonton Facebook Live MCTV. Sebentar tadi yang bercakap kepada media adalah pengerusi Gerakan Tuntut Malaysia, iaitu sebuah NGO yang dipengerusikan oleh saudara Azlan Abu Bakar. Beliau akan masuk ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Shah Alam ini untuk menghantar dokumen berkaitan kronologi konspirasi sulit 5YN dan Tommy Thomas. Dan kepada mereka yang terlepas untuk menyaksikan Facebook Live ini, anda boleh pergi semula ke Facebook MGTV selepas ini untuk menontonnya, dan boleh juga follow kami di Twitter dan juga YouTube dengan kata Syariah Malaysia Gazette. Dan jangan lupa juga baca berita penuh di website kami www.malaysiagazette.com. Bapak-bapak, terima kasih. Sekian saja daripada saya, Kamara Khalidi dari SPRM Shah Alam. Ada dua oksigen.